Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat tahun baru. Kiranya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekarang di tahun-tahun mendatang. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berikan senyum dan juga salam kepada kanan kiri kita melalui itu sebagai tanda selamat tahun baru bersama-sama dengan saudara kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk ke panggilan beribadah. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah tahun baru yang telah datang, suatu rahmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kami bersuka cita dan bersorak karenanya. Marilah kita rayakan kasih dan pimpinannya dalam memasuki gerbang tahun yang baru. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita kalau pada hari pertama di tahun 2023 ini kita dapat awali dengan ibadah bersama. Bahkan kita bisa merayakan perjamuan kudus pada hari ini. Sudah banyak kesulitan dan tantangan di tahun 2022. Namun
kita dapat melewatinya dan menyongsong tahun ini dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai tahun baru ini dengan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit yang dinyanyikan. Seluruh bumi namamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki doa dan harapan di tahun yang baru ini. Namun, siapkah kita menjalani hari-hari di tahun 2023 dengan keyakinan pada penyertaan Allah? Kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, Engkau selalu setia memelihara kehidupan kami setiap waktu, hari lepas hari, tahun lepas tahun. Tak henti-hentinya berkat-Mu terus tercurah. Ampuni kami ya Allah, jika dalam perjalanan sehari-hari kami kerap marah dan berkeluh kesah hanya karena situasi tak sesuai dengan harapan kami. Dan kami sering kehilangan sukacita. Lembutkanlah hati kami, supaya kami peka pada penyertaan-Mu itu. Bimbinglah kami melalui roh-Mu, agar kami mampu menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan. Dengarlah seruan pertobatan kami ya Allah, kiranya berkat dan rahmat-Mu mengampuni kami dan menyelesaikan hidup kami dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dosaku, ku diajari penebus,
Yesus menghapus dosaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, betapa indahnya hari ini. Kami boleh dipilih oleh Penebus untuk datang kepada-Mu mengawali tahun yang baru 2023. Kami penuh dengan sukacita karena Tuhan telah memimpin kami melewati tahun 2022 dengan segala tantangan dan pergumulan, dengan segala sukacita dan dukacita, kesedihan dan kegembiraan. Yang pasti, hari ini Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya di hari-hari tahun 2023 Tuhan juga akan menyertai dan memimpin kami. Sebabnya Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar bagaimana kami menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan dan yang menjalani citra Tuhan sebagai murid-Mu di tengah-tengah dunia yang Tuhan tempatkan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka ini sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah dari dalam ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan karena itu akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Sekalian, selamat tahun baru 2023. Dan tidak perlu lagi membayangkan 3 tahun terakhir yang adalah waktu yang tidak mudah kita jalani. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia kehidupan kita. Tapi pagi ini kita berbakti untuk bersyukur untuk tahun yang baru 2023. Banyak orang berspekulasi tahun 2023 tidak yakin akan lebih baik. Bahkan sulit, zaman yang penuh atau tahun yang akan penuh dengan resesi dan gelap. Saudara-saudara, buat saya hidup harus berpengharapan. Khotbah Natal, berpengharapan. Jadi menjalani tahun 2023 harus berpengharapan. Berharap yang terbaik. Tapi siaplah untuk yang terburuk. Itulah hidup berpengharapan. Menjalani kehidupan, sungguh-sungguh berharap yang terbaik. Tapi juga siap menerima yang buruk. Dan kita jalani bersama dengan Tuhan. Jika Anda bertanya kepada saya juga tidak tahu apa-apa. Tapi tetap berharap. Apa alasannya? Memang COVID-19 telah mengubah dunia kita. Tapi COVID tidak dapat mengubah Tuhan kita. Firman Tuhan sangat meyakinkan kita. Tuhan yang tidak pernah berubah di dunia yang selalu berubah. Dunia tidak pernah bisa mengubah Tuhan di dunia yang selalu berubah. Saya ulangi kalimatnya ya. Tuhan yang tidak pernah berubah di dunia yang selalu berubah. Dan dunia tidak pernah mengubah Tuhan di dunia yang selalu berubah. Wahyu 1 ayat 8. Saudara-saudara, itu adalah janji fakta kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh kenyataan yang konsisten dalam hidup kita. Kita gak bisa membayangkan ketika kita menjalani hari-hari di masa lalu dan sampai hari ini kita bisa dengan penuh syukur menjalani dengan kegembiraan. Hari ini kita memasuki tahun 2023. Kita akan belajar dari Matius 25 ayat 31-46. Mungkin ayat ini kok dipilih oleh leksionari GKI, kok rada-rada gak nyambung dengan tahun baru. Tapi kalau kita dalami dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat betapa luar biasanya ayat ini untuk bekal kita memasuki tahun yang baru 2023. Apa yang kita bisa pelajari dari Matius 25 ayat 31-46? Saudara-saudara, bagian ini tadi kita sudah bacakan, maka dengan sangat mudah, dengan sangat jelas, kita bisa melihat, kita bisa dengan jelas digambarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa ada penghakiman di kemudian hari pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang untuk dibawa kepada kebahagiaan atau kesengsaraan kekal. Dan mereka juga akan menerima balasan setimpal dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sekarang yang penuh dengan pencobaan dan ujian. Jadi sorga dan neraka ditentukan bukan nanti tapi sekarang. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini.
Mereka akan dihakimi sesuai dengan peraturan Injil yang kekal. Apa yang dikatakan di sana? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di takhta kemuliaannya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan dari seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Saudara-saudara, kedatangan Yesus sebagai Raja Kemuliaan, Raja yang duduk di tata kemuliaan itu sebagai tokoh sentral dalam penghakiman. Yesus datang bukan lagi sebagai anak domba, tapi sebagai Raja yang duduk di takhta kemuliaan untuk menghakimi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Semua dikumpulkan. Yang menarik, yang dikumpulkan bukan hanya umat pilihannya, tetapi semua bangsa tak terkecuali dikumpulkan. Lalu Yesus memisahkan. Yang dipisahkan bukanlah satu bangsa dari bangsa yang lain, tapi seorang dari seorang yang dipisahkan. Ini gambaran yang paling tidak enak. Dia memisahkan. Akan terpisah domba dan kambing. Itu berarti penghakiman itu pasti. Dan memisahkan seorang dari seorang seperti gembala memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa domba di kanan dan kambing di kiri? Ini yang penting. Coba perhatikan. Apa yang dikatakan Yesus kepada domba itu? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kata kunci dari sapaan sang raja ini dikatakan, kamu yang diberkati. Kamu yang diberkatilah. Dipakai kata elogio, dari kata eu dan logos. Eu artinya kata keterangan, berarti perbuatan baik. Logos artinya firman dan perkataan. Jadi yang diberkati Tuhan, domba ini diberkati Tuhan, artinya dia sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, melakukan perkataan Tuhan, dan wujud nyatanya adalah perbuatan baiknya. Buah dari firman yang dia baca, yang dia dengar, dan dia melakukan firman itu dengan perbuatan baik. Domba ditempatkan di sebelah kanan karena diberkati Tuhan, karena telah melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Berarti menunjuk tentang kualitas hidup, kualitas perbuatan. Jadi apa yang dia lakukan karena imannya kepada Tuhan, karena dia telah mendengar, dia telah memahami, dia telah mempercayai firman Tuhan. Setelah itu dia melakukan firman Tuhan dalam wujud perbuatan baiknya. Itu memberi makan kepada yang lapar, memberi minum pada yang haus, tumpangan kepada orang asing, pakaian buat yang telanjang, melawat yang sakit, mengunjungi yang dipenjara. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari? Mungkin kita membaca firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan. Kita hafal firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan. Tapi apakah engkau melakukannya? Jika tidak, ya maaf, itu omong kosong. Tuhan akan menolak, sebab bukan yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Tuhanlah yang masuk surga. Jadi surga bukan soal nanti, tapi soal saat ini, di sini. Dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita hidup dan bekerja. Jika kita percaya pada firman Tuhan, kerjakan keselamatan kita, buah-buahnya nampak dalam hidup kita. Jadi yang diberkati bukan yang menerima berkat.
yang doanya dijawab, yang keinginan dipenuhi untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan, lalu berhenti pada dirinya sendiri. Tapi yang menunjukkan kesetiaan, melakukan firman Tuhan, melakukan tindakan kasih kebaikan. Jadi Tuhan mengajak kita di tahun baru ini menjadi umat yang diberkati Tuhan. Yaitu yang sungguh-sungguh bukan hanya mendengar firman, bukan hanya mempelajari, bukan hanya menghafal, bukan hanya tetapi yang sungguh-sungguh mendemonstrasikan dalam kehidupan yang nyata, tindakan yang nyata dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Di tahun baru ini kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang melakukan dengan menunjukkan kesetiaan kita, melakukan firman Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan kasih dan kebaikan. Lalu saudara-saudara yang menarik, orang benar ini menjawab Tuhan, katanya begini, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus kalau kami memberi engkau minum, dan seterusnya. Dalam bayangan saudara-saudara, bayangan saya saudara-saudara, ketika dia berkata, bilakah? Kapan Tuhan? Saudara-saudara, kata-kata ini sangat menarik dan senang kita mendengarnya. Bila manakah? Kapan ya Tuhan? Surprise buat dia, enggak pernah dia menduga. Dia mulai mikir-mikir, dia mulai bingung. Yang mana ya Tuhan? Enggak pernah saya menghitung, enggak pernah saya ingat. Saya hanya harus hidup sebagaimana saya hidup, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya hanya melakukan sesuai dengan apa yang semestinya saya lakukan. Sehingga dia surprise sekali ketika Tuhan merasa diberi makan, ketika dia lapar, diberi minum waktu haus, diberi pakaian waktu telanjang. Sudah surprise sekali. Itulah kewajiban dia. Dia gak pernah mikirin ketika dia berbagi buat orang lain. Ketika melakukan firman Tuhan gak pernah berpikir. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh surprise ketika di hari penghakiman itu. Bila manakah mencerminkan sikap yang rendah hati dan tidak sombong, yang sadar diri dan merasa, waduh, apa yang sudah dilakukan untuk Tuhanku, bukankah dia adalah segala-galanya? Dia hidup dalam karya yang sejati. Jadi saudara-saudara sungguh rendah hati. Itu sudah kewajibannya melakukan firman Tuhan, berbagi buat orang lain. Bukan karena dia memberi apa dia mendapatkan surga lalu memberi makan buat banyak orang. Bukan berarti kalau begitu kita rame-rame ke penjara memberi penghiburan, rame-rame memberi makan kepada orang miskin. Tidak juga. Tapi mereka yang benar-benar diberkati, yang menunjukkan kebenaran. Jadi saudara-saudara, orang-orang benar melakukan perbuatan itu tanpa tahu bahwa mereka itu sedang melayani Kristus. Yesus mengatakan bahwa setiap kali mereka memberi makanan kepada yang lapar, menyambut yang orang asing, berpakaian telanjang, mengunjungi orang sakit dan penjara, mereka bertindak dalam kebaikan terhadap Yesus sendiri. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai yang paling kecil. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak serta-merta mengurus orang miskin, orang di penjara, orang haus masuk penjara, itu sebuah syarat keselamatan. Itu tafsiran sosial yang seringkali dipakai buat ayat ini. Tapi sebenarnya yang lebih penting, bagaimana orang diberkati itu. Sebagai orang diberkati, ini terjadi kesalahpahaman. Nanti orang-orang departemen sosial semua masuk surga. Orang departemen keuangan gak masuk surga, mengutin pajak. Nanti orang-orang yang punya uang banyak masuk surga. Orang-orang yang susah gak masuk surga. Gak begitu tafsirannya. Jadi saudara-saudara, tetapi kualitas hidup yang penting. Mereka
menjadi domba-domba di sebelah kanan karena mereka memikirkan, mereka peka terhadap orang-orang yang susah, orang yang tak berdaya, orang yang papa di sekitarnya. Jadi karena firman Tuhan yang mereka dalami, firman Tuhan yang mereka lakukan, mereka menjadi peka, mereka menjadi punya bela rasa terhadap orang yang susah, orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Kita perhatikan, apakah kita hidup berbuah, bertanggung jawab? Apakah kita hidup berkemurahan hati? Apakah yang kita lakukan? Jika kita melakukannya, maka kita ada orang pilihan yang nyala api, kepekaan sosial, kepekaan hidup dalam hati kita ini akan sungguh-sungguh terus melakukannya. Itulah yang Tuhan kehendaki, menjadi umat yang diberkati Tuhan dan mewujudkannya dalam tindakan dan perbuatan. Itu yang harus kita jalani setahun di tahun 2023 ini. Lalu bagaimana kambing yang di sebelah kiri? Jangan dilupain kambingnya. Raja itu menyapa kepada yang di sebelah kirinya sebagai orang yang terkutuk. Ayat 41 dikatakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang di sebelah kiri, saudara-saudara, menjadi orang terkutuk, dibuang ke dalam siksaan yang disediakan untuk iblis dan kawan-kawannya. Hukuman dijatuhkan kepada mereka. Dalam konsep Alkitab, mengutuk artinya mengatakan sesuatu hal yang buruk akan terjadi atas orang itu atau sesuatu. Kutukan berbeda dengan sumpah atau sumpah serapah atau ucapan kasar. Kutukan biasanya adalah pernyataan resmi untuk memberitahu, meramalkan sesuatu yang buruk. Jika disampaikan oleh Allah atau orang lain yang diberi kuasa, maka kutukan bisa dianggap nubuat yang pasti terjadi. Nah, saudara-saudara, ditempatkan di sebelah kiri itu sesuatu yang sangat memalukan. Tapi belumlah yang terburuk, selanjutnya dia akan berkata kepada mereka, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Saudara-saudara, setiap kata yang diucapkan ini mengandung kengerian. Kalau kita membayangkan ngeri, seperti bunyi sangkakala di Gunung Sinai, kian lama, kian keras bunyinya. Setiap tekanan suara semakin lama, semakin menyedihkan, dan sama sekali tidak mengandung penghiburan. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Tidak ada lagi yang dapat bisa dikatakan oleh Tuhan dan diperbuat oleh Tuhan. Dia akan mengatakan di dunia ini, kalian berkata kepada Maha Kuasa, pergilah daripada kami. Tapi nanti ia lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan berkata, enyahlah dari hadapanku. Di dunia ini kita mungkin mengatakan, pergilah dari hadapanku ya Tuhan. Enggak butuh Tuhan, enggak butuh firman Tuhan, enggak butuh penghiburan Tuhan, enggak perlu doa kepada Tuhan. Hati-hati, gak perlu melakukan firman Tuhan. Tapi nanti dia akan mengatakan, enyahlah dari hadapanku. Perhatikanlah, enyah dari hadapan Kristus berarti neraka yang paling dalam. Apa respon orang sebelah kiri tadi? Matius 25 ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Bila manakah? Bila manakah ketika kamu tidak peduli kepadaku, kata Tuhan. Ketika tidak memperhatikan diriku. Kenapa? Karena engkau hanya memperhatikan dirimu sendiri. Kepentingan dirimu sendiri, maumu sendiri, keinginanmu sendiri, bukan diriku, kata Tuhan. Bahkan kalau kita memberi, mungkin kita ingin mengambil keuntungan dari semuanya itu.
Mereka hanya memperhatikan dirinya sendiri. Tidak ada waktu untuk yang lain. Hanya memperhatikan dirinya sendiri dan hanya hidup dalam kepuasan sendiri. Yang menjadi satu-satunya ukuran mereka dalam mengiring Tuhan. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ini yang menakutkan. Itu yang dilakukan. Coba kita pikirkan. Coba kita renungkan. Hidup yang melakukan dan memuliakan Tuhan. Jadi orang itu ditolak karena tidak ada waktu untuk orang lain. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Padahal pasti dia bisa melakukannya. Tuhan tidak akan memaksa. Tuhan juga tidak akan memaksa memberi apa yang tidak kita punya, tapi dari apa yang kita punya. Tuhan lebih dulu memberi. Anda dan saya hanya cuma meneruskan apa yang Tuhan beri. Enggak bisa kita bangga dan sombong. Saudara-saudara, tahun baru, kobarkanlah api mengabdi. Sungguh-sungguh menjadi umat yang diberkati. Setia kepada firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Kobarkan api mengabdi dengan memberi. Melakukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan agar kita terberkati. Renungkan dan camkan, lakukan, kerjakan. Luapan hati yang penuh kebaikan berbela rasa. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah cerita juga, saya menghadiri sebuah pentabisan pendeta. Ketika pentabisan pendeta upacara selesai, maka pembawa acara berkata, hari ini kita akan beramatama untuk ucapan syukur untuk pendeta yang baru. Lalu pendeta emeritus A disuruh berdoa. Pendeta ini mungkin sudah cukup lama emeritus, mungkin umur 80-an pendeta ini. Maka dia maju berdoa. Dengan suara yang pelan dia berdoa, Tuhan terima kasih. Hari ini kami mendapatkan gembala yang baru untuk mengembalakan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan gembala yang akan menggembalakan kambing-kambing di tempat ini. Lalu saudara-saudara, saya disenggol sama teman pendeta. Gembala kambing lu ya katanya. Semua, lagi makan itu sudah ribut, lagi makan itu. Wah kita pendeta apa ngomongin kita kambing gitu ya. Lalu saya bilang sama mereka, ya maklumlah pendeta emeritus, udah tua, dia lupa kalau ngomong kambing, domba jadi kambing. Ya. Dia pikun gitu kan. Lalu saudara-saudara, tapi kata-kata ini menarik. Kalau dia pikun, kita bersyukur. Mau ngomong domba, ngomong kambing. Tapi kalau dia gak pikun, dia mau bilang apa? Ternyata jemaat yang saya layani puluhan tahun yang lalu, bukan domba, tapi kambing. Hati-hati. Kambing masuk mana? Saya gak mau ngomong, saudara. Takut, ngeri. Ya. Kambing masuk mana? Jadilah domba di tahun 2023. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur boleh masuk ke tahun yang baru, 2023. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami dalam menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Engkau di tahun yang baru ini adalah Tuhan yang gak pernah berubah, yang sudah memimpin kami di hari-hari yang lalu dalam hidup kami. Bukan hanya tahun 2022, di sepanjang hidup kami, Kau telah menyertai kami. Maka kami yakin dan percaya, di hari-hari yang akan kami lalui 2023 ini, Tuhan tak meninggalkan kami. Tuhan akan terus menopang kami, menjaga kami, membimbing kami, menuntun kami, dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin menjadi umat yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami kesadaran untuk sungguh-sungguh dapat bukan hanya mendengar firman, tapi kami sungguh-sungguh memahaminya, kami sungguh-sungguh mendalaminya, dan sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, kami ingin terus belajar menjadi umat yang diberkati Tuhan dengan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan dan melakukan perbuatan baik. Jangan biarkan kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Jangan biarkan kami tidak peduli dengan Tuhan. Jangan biarkan kami tidak melakukan kehendak-Mu, tidak setia kepada firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami ingin menjadi bagian dari domba-domba yang di sebelah kanan-Mu, menjadi umat yang diberkati dan mendapatkan kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami, topang kami. Tuntun kami berjalan menjadi domba Tuhan di tahun 2023. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami dalam memasuki tahun 2023. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi bangsa kami, sehingga boleh semakin hari semakin baik dan semakin sejahtera. Tuhan, berkati juga gereja-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan gereja-Mu GKI Gading Serpong. Biar gereja-Mu juga Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh bukan hanya mengabarkan firman Tuhan melalui mimbar ini, tapi seluruh bagian dari gereja-Mu, majelis jemaat, jemaat dan simpatisan para aktivis, boleh memiliki kesetiaan dalam firman dan melakukan perbuatan baik agar gereja-Mu GKI Gading Serpong menjadi berkat, sungguh-sungguh melakukan tugas panggilan di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami bersyukur buat keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biar Tuhan, di tahun yang baru ini, keluarga kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan diperdengarkan, dilakukan, sehingga rumah tangga kami penuh dengan kerukunan, kedamaian, dan berkat Tuhan dikirimkan ke sana. Tuhan, berikan kepada kami harapan. Kau tak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, kami yang berubah. Kami akan menjalani hidup kami di tengah-tengah pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, bersama dengan Tuhan.
Kami tidak ingin pernah menyingkirkan Tuhan. Tuhan terus dampingi kami. Jaga kami. Jangan biarkan kami lari daripada-Mu. Biarlah terus Engkau mendekap kami dalam perjalanan hidup. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami juga akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang mengingatkan kami, Kau telah datang ke dalam dunia. Kau telah mati. Agar kami menjadi hidup. Tidak mati selama-lamanya. Kami memiliki kehidupan dan keselamatan. Hidup telah Kau berikan buat kami. Kami percaya hidup kami di tahun yang baru ini tidak akan pernah dibiarkan jatuh. Tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Karena Kau menjaga hidup kami, melindungi hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di tahun yang baru ini, mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari Mazmur 92 ayat 5 yang berbunyi demikian, "Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai." Berlimpah sukacita di hatiku, tetap
tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami ya Bapa. Di tahun yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa untuk membawa persembahan kami. Terimalah Bapa persembahan ini, dan biarlah kiranya gereja, majelis, dan semua pengurus Bapa dapat mempergunakan persembahan ini sebesar-besarnya untuk menyebarkan pekabaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang tetap yang menyertai kami dalam perjalanan kami di tahun yang baru ini. Sebagaimana Tuhan juga sudah menyertai kami Bapa di tahun yang lalu dengan penuh kasih dan setia-Mu Bapa yang sudah Kau tunjukkan pada kami. Bapa, inilah doa kami, sempurnakan kiranya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah melangkah di tahun 2023 ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Karena Tuhan telah menyatakan kasih yang paling agung kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita terus memegang dan mewartakan kasih-Nya sampai ke ujung dunia. Sekalian jangan pernah lepaskan kasih Tuhan hanya untuk dirimu, tapi teruskanlah sebagai warta Injil Tuhan bagi dunia ini,
melalui perbuatan baikmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki di sepanjang hari-harimu di tahun yang baru 2023. Amin. Banyak missingnya.